Oke. Halo Sultanku, halo sobatku. Kembali lagi bersama gua si Potter Indra untuk kembali di bagian Last Fortress. Di hari ini untuk Last Fortress sendiri udah ada ya, yaitu adalah malam sebelum perang dunia. Pratinjau musim di bagian season kedua, 3 hari lagi. Total ada 4 harian lah. Di sini juga gua itu posisinya ada di WHP. Mau pindah zona guys, pindah zona ke bagian 492. Ini udah ngobrolin toh tadi, dan cuma ada 75 anggota yang mau pindah, alias pindah server ya. Ini sampai kita bisa untuk melihat bahwa ada 168 langkah paket transfer zona. Pada beli paketan yang transfer zona ini setidaknya yang 78.000 hingga yang lebihnya. Ini kayak di mana nih, kita bisa untuk lihat di bagian transfer aliansi ataupun kalian transfer pribadi. Kalau di bagian transfer aliansi di sini udah mencapai 1.220. Nah, setiap jumlah kita bisa untuk beli ya ataupun donasi. Jadi kamu bisa untuk donasi juga. Ini cuma nambahin 5. Yang di sini kita menambahkan 50. Dengan harga 790.000, lalu 78.000, ada yang 1.500.000. Tapi baru kekumpul sebesar 1.220. Kurang lebihnya 280 lagi dan kita bisa untuk transfer zona ke bagian 492. Dan ini bisa transfer kalau pusat kontrol kalian udah level 18 serta kalau gua nggak mau ikutan juga bisa sih guys. Jadi ini versinya aliansi, ngikut doang. Tapi kalau kalian mau membantu itu juga boleh aja ya. Malah biasanya pada seneng lah kalau kalian bisa untuk membantu Pratinjo di mana transfer aliansi ini. Nah, ini gua bingung nih, mau bayar enggak nih. Nantilah kalau dapat rezeki, kalau ada masih ada 3 hari, semoga aja dapat rezeki buat transfer zona ke 492. Dan juga untuk pada kesempatan kali ini kita lihat dulu ya, dimana untuk malam sebelum perang kan udah mulai nih donasi kayak biasanya di tahun bukan di season yang kemarin ya, season 0 ke season ke 1. Untuk info survivor sendiri gua akan milih siapa, kita lihat dulu. Untuk hero faksinya ini startnya ada Kobayakawa, nggak ada, kosong di sini juga, kosong ini, kosongan. Mungkin minu temen lagi ya, minu temen masih kondisi, kalau mau backup butuh 3 pelangi lah. Oke, jadi gua akan milih untuk minu temen. Tadi pas pagi gua lihat cuman 500 doang dan sekarang udah mencapai 1.220. Wow, pay to win di bagian sini banyak banget. Pilih lagi. Kalau ini, oh ini banyak guys, pilih ini aja, ada queen juga loh. Heran aku dapat queen juga. Oh, dapatnya max. Wow, tapi di sini kosong habis, tinggal cari lagi nantilah. Tar ini gratisan sih, gua agak lupa dapetnya dari mana. Oh iya, perolehan lebih kita bisa untuk juga untuk minta bantuan ya, minta bantuan di dunia maupun minta bantuan di bagian aliansi. Nah, terus kita bisa dapetin dari zombie ya, dari zombie-zombie kayak gitu. Nyelesain misinya masih lama kan itu, jadi ya kita heaven dulu aja ya guys untuk main game Last Fortress ini. Semoga aja guild dari WHP ini akan pindah zona ke zona 492. Kita akan lihat next time kayak gimana. Wah, ada 4 menit ya. Dan yang terakhir ada apa ya? Kita lihat dulu bahwa alasannya kemarin kan Mbak Skaya
Jadi Kaya itu memang cuman keluar di season ke-0 dan juga season 1 saat awal-awal. Selebihnya habis itu nggak bakalan ada lagi. Jadi kamu perlu simpan terus ya. Kaya itu terserahlah. Kalau ini kan udah ya udah kayak gini doang, nggak bisa untuk ngupgrade lagi ataupun nambah lagi. Agak bisa, guys. Jadi ya udah matot. Tapi ya memang gak gua gunain sih. Kalau lu mau gunain ya cuma nambah CP doang, CP hero kalian. Itu bebas buat kalian mau koleksi atau enggak, karena itu juga termasuk kategori limited dan juga gratis untuk Kaya sendiri ya. Cuman datang saat awal-awal season, penambahan hero secara gratis dari game Last Fortress-nya sendiri. Itu dia yang bikin sedikit kontroversi antara bagus dan enggaknya ya. Karena Kaya sendiri juga bagus untuk kalian raid zombie mutan maupun ke zombie biasa. Itu nambahin XP dan XP-nya bisa untuk kalian pergunakan gitu, guys. Nah, kalau udah kalian pergunakan udah cocok banget. Udah lumrah kayak gitu. Di sini gua udah kosongan semua sih. Gua bingung, guys, mau ngapain juga. Mungkin tanya jawab ya untuk next time. Kita bisa untuk tanya jawab juga pada kesempatan kali ini. Buat para teman-teman yang mau tanya-tanya seputar game Last Fortress, dan gua juga baru buatin video short-shortnya. Jadi akumulasi hero-nya ini cocoknya kayak apa atau gimana versi gua sendiri ya, guys. Selebihnya kamu bisa kok memberikan sebuah saran, kritikan, versi kalian juga bebas. Yang pasti thank you so much udah mau mampir, udah mau bantu komen juga. Komen mau komen apapun pun gua terima sebetulnya. Daripada sepi ya kan, tapi ya thank you banget udah mau ngeramein dengan cara kayak gitu, guys. Itu udah apa ya, menurut gua apresiasi banget. Gua udah salut sama orang-orang kayak gitu. Malah suka. Secara pribadi personal gua suka banget ada masukan, ada kritikan, teman-teman mau membantu. Yang gua itu benar-benar noob, jelek banget, player gratisan bisa sampai ke titik ini kayak gitu, guys. Wah, udah klaim semua nih. Nih dapat apa ya? Wow, diamondnya banyak juga. Ini gratisan semua nih, gara-gara ikut guild yang benar-benar aktif ya. Walaupun di season sini nggak dapat sampai Eden sih, guys. Ini 3 dapat 40 ya, 400 kan. Ini ada percepatan juga. Udah dapet diamond lagi 4, lalu di sini juga ada 8. Untuk percepatan yang gue milikin ke bagian konstruksi ya. Semoga aja di season ke-1 kalian itu sebetulnya bisa untuk mempercepatin ini pusat kontrol hingga ke level 24. Jadi di bagian season kedua kamu bisa mencapai titik dimana level pelatihan ini hingga mencapai ke level ke-9 nih. Level 9 kan upgrade-nya level 27. Nah, di sini 24. Jadi kita bisa untuk mencapai ke titik ini sebetulnya. Namun untuk pada kesempatan kali ini gua belum bisa untuk mencapai karena nggak punya person dan juga percepatan ya. Gratisan, guys. Jadi belum bisa untuk top up. Kalau ada duit mah top up mulu. Kalau nggak ada duit ya kayak gini jadinya. Thank you juga yang udah donasi sebetulnya. Gua bingung mau balesnya kayak gimana. Jadi kita sambungin ke bagian donasi kita bisa ya. Membantu kesama orang, sama pihak yang lembaga-lembaga saling membutuhkan untuk orang-orang tersebut. Nicely. Mungkin segitu aja untuk pembahasan sedikit tentang malam
tahun baru, malam tahun baru, malam sebelum perang ke bagian season kedua. Maritime Server 491 dan juga 492. Jangan lupa bahagia. See you next time and bye bye.